beberapa bulan yang lepas, saya menerima beberapa set dokumen yang setelah diteliti dan dirujuk kepada banyak pihak, kita ada asas dan untuk mempercayai kesahihan dokumen tersebut. Ini merujuk kepada sebidang tanah yang berkeluasan 2,198.4 ekar yang berada di sekitar Ijuk, yang baru ini telah di sebuah syarikat pemaju yang besar, Eco World Group Development Berhad, saya namakan terus, telah mengumumkan pembelian tanah bernilai 1.181 bilion daripada syarikat Mujo Zaman Senyam Berhad dan LBCN Development Senyam Berhad. Okay. Syarikat ini, saudara, tanah ini telah dianugerahkan, telah dapat daripada kerajaan negeri pada tahun 99. Kemudian berlaku banyak pertikaian seperti pemilik tanah tidak mendapat bayaran ataupun papasan yang sewajarnya, tergantung lama, dan tanah tidak dimajukan dan tanah gagal untuk mendapat kebenaran dimajukan daripada pihak yang berkenaan di peringkat kerajaan negeri. Namun apabila sampai satu peringkat pada tahun 2009 lebih kurang, Menteri Besar pada ketika itu Tan Sri Khalid Ibrahim telah mengeluarkan notis penarikan tanah tersebut. Tanah tersebut telah dikeluarkan notis oleh kerajaan negeri untuk ditarik balik. Kemudian syarikat yang memiliki tanah pada ketika itu telah membawa kes ini kepada dua peringkat mahkamah, iaitu Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Kedua-dua mahkamah telah membuat keputusan untuk mempertahankan tindakan kerajaan negeri menarik tanah tersebut. Maknanya dua mahkamah ini memberikan hak kepada kerajaan negeri untuk menarik tanah tersebut. Tetapi syarikat terus membawa tanah tersebut ke Mahkamah Persekutuan. Ketika di Mahkamah Persekutuan, Menteri Besar bertukar tangan, iaitu daripada Tan Sri Khalid Ibrahim bertukar kepada Menteri Besar Azmin Ali. Tiba-tiba tanah tersebut juga mendapat perbincangan di luar mahkamah, settlement out of court, di mana tanah tersebut telah diberi hak kepada syarikat tersebut semula dan tanah tersebut telah dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dan syarikat kepada sebuah syarikat yang lain, dan tanah tersebut terus diberi hak untuk dimajukan dan sebagainya. Ini nampak satu benda yang sangat-sangat tidak kena. Asas tindakan Tan Sri Khalid melalui mesyuarat Esko dan melalui satu kerajaan yang sangat telus telah tarik tanah ni, dan sudah tentu kalau tindakan Tan Sri Khalid ini salah, ia telah dicabar di dua peringkat mahkamah, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Dua mahkamah ini telah memberi hak kepada kerajaan negeri. Dan tiba-tiba apabila bertukar Menteri Besar, ada settlement out of court. Kenapa kamu tak teruskan perbincangan? Sepatutnya kamu ini mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat negeri Selangor, pertahankanlah hak. Tak kisahlah tukar Menteri Besar ke apa ke, tapi pertahankan hak. Tiba-tiba kamu bagi dan berlaku settlement luar mahkamah, bukan judgement dalam mahkamah, settlement apa penyelesaian di luar mahkamah. Dan bukan setakat itu, apabila kita teliti beberapa dokumen ini, saya sangat-sangat terkejut dalam kita akan serahkan the whole document kepada SPRM ini, yang terdiri daripada semua maklumat. SPRM tak payah buat kerja banyak pun, kita bagi semua maklumat termasuk juga maklumat semua keputusan mahkamah. Kita bagi juga maklumat pemilik-pemilik tanah yang telah dikhianati, dan yang paling menarik sekali ialah salah satu daripada dokumen yang telah kita buat carian, saudara, kita telah menjumpai satu identiti. Identiti tersebut kita panggil Khairuddin Abu Hassan. Setelah kita cari pemilik syarikat tersebut, syarikat yang ada kepentingan yang memiliki tanah yang ketika zaman Tan Sri Khalid
dia tanah tersebut ditarik balik dan tiba-tiba syarikat yang sama LCBN dan Mujo Zaman, saya jumpa dua letterhead. Yang kedua-dua letterhead ditandatangani oleh pengarah syarikat tersebut ialah Khairuddin Abu Hassan. Kita cari balik daftar syarikat, jelas Datuk Paduka Khairuddin Abu Hassan, Executive Chairman, nombor telefonnya 0379603122 dengan nombor fax, dengan email, dengan nombor IC. Kita teliti, dia ialah Khairuddin Abu Hassan yang sama. Kita nak tanya, adakah dia Khairuddin Abu Hassan yang sama dengan Khairuddin Abu Hassan yang di mana merupakan apa nama, semenjak daripada buku 50 dalil dulu dia terkait yang dikatakan sebagai penerbit, yang tak tahulah tahun 99 dia dapat tanah ni, adakah dia sebagai bayaran kepada buku 50 dalil ke, itu wallahualam. Saya tak nak terlibat dengan tuduhan yang tidak ada bukti seperti itu. Tetapi asas dia apa? Asas dia dia orang politik, dia orang Mahathir, di mana kita tahu hubungan Mahathir dan Azmin, dan semua benda ini dengan dokumen yang sangat lengkap daripada geran tanah, keputusan mahkamah, surat menyurat yang bertanda tangan dia sendiri, dan minit berapa minit-minit yang melibatkan Menteri Usaha. Saya merasakan SPRM tidak ada alasan untuk tidak membuat siasatan dan tidak membuat pendakwaan dalam kes ini. Yang kita pertikaikan sekarang ni ialah kegagalan seorang pemegang eksekutif kerajaan, Menteri Usaha, mempertahankan keputusan yang memang dua mahkamah dah bagi kamu keputusan yang menyebelahi kamu. Khairuddin boleh cakap apa saja. Semalam saya juga dihantar oleh beberapa teman wartawan. Dia kata dia tulis di Facebook, dia hantar teman dekat kawan wartawan, maki hamun, panggilnya saya macam-macam gelaran. Bila saya mengenang kembali peranan dia pada tahun 98-99, saya tak pelik lah. Jadi bagi saya, biarlah. Saya anggap ini sebagai satu tindakan panik. Sebab kamu terdedah, dan dalam kenyataan dia di Facebook yang dihantar pada wartawan, yang dihantar pada saya kemudiannya, yang dikatakan merupakan tulisan Khairuddin, dia mengakui pun dia terlibat dalam projek dan dia ada kepentingan. Jadi kepentingan dia itu membawa nilai berapa, dia harus jawab pada rakyat, yang pada yang dia kata kita kena berjuang, yang dia berjuang konon bergolok bergadai dan sebagainya itu kan. Sudahlah, jangan menipu. Dokumen-dokumen itu adalah kertas yang terbuka pun, yang kita boleh akses semula dan kita boleh tengok kesahihan. Dan apa namanya ni, syarikat siapa, kita boleh search pun. Dan dia ialah menjadi hanya beberapa minit-minit yang melibatkan Menteri Besar dan sebagainya itu. Saya serah pada SPRM, SPRM teliti dan SPRM buat keputusannya.